Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur wadok, sedulur lanang, pokoknya sedulur kabeh ya. Ketemu maning karo inyong lur. Hari ini panas-panas beber terminal Tanjung Priok. Tak sote sekang kadoan bae lur ya. Karena penumpangnya kayak jubel, penumpangnya rame banget. Ini armada yang satu ini langsung dipadati oleh para calon penumpang lur ke Pulau Madura. Tak soteng sekangka dewan bae. Bukan yang kesikut, mendingan nyutingnya seko ado-ado ya lur ya. Pokoknya semoga sahabat KB oye-oye dalam keadaan sehat hari ini dan seterusnya. Sehat selalu, rezekinya lancar jaya, dan selalu diparingi kemudahan urusannya dan dilancarkan segala aktivitas-aktivitas yang ada dijalankan hari ini, semoga lancar selalu. Pokoknya hari ini Haryanto sing warnane ungu, sing warnane ireng, sama-sama rame lur, mantap jiwa, sampai miring-miring ya lur ya. Bagasinya full dengan barang bawaannya penumpang sampai miring-miring. Sing penting berkah PO Haryanto lancar selalu. Ayo buat para teman sahabat KB yang mau mudik ke Pulau Madura, Bangkalan, Sumenep, Tanah Merah, silakan datang merapat ke Terminal Priok. Armada PO Haryanto sudah standby untuk mengantarkan Anda semua. Waduh lur, lur, bagas ini sampai miring-miring lur. Berkah tahun baru ya. Terus pokoknya berkah segalanya lah. Tukang parkir sampai juru parkir sampai kebingungan ya, mengatur para pendatang-pendatang untuk mengantarkan saudaranya untuk pulang kampung. Belakai lur, ada Indomie, ada Sarimi, wis pokoknya digawa kabeh sampai bagas ini miring lur. Kandang manuk, uwit lombok, digawa kabeh lur. Lah kaya ono kandang manuk ya. Ono kandang manuk, ono wit-witan lombok. Dicangkeng kabeh, lebokno bagasi, pokoknya luar biasa. Madura istimewa, walaupun panas cetar membana, tapi penumpangnya selalu bahagia. Ini armada apa? Arunika lur, yang kemarin juga sudah ketemu ya dengan armada iki. Dan ternyata hari ini di rolling kembali lur, Arunika 050 ya. Ini line aslinya tuh kalau nggak salah Bojonegoro apa Wonogiri nih. Pokoknya saya ngerti, tolong di kolom komentar saja dicoret-coret. Arunika dipepet oleh double decker Karina, mantap pol double decker Karina. Penumpang pun juga tidak kalah sayang ya, double decker Karina, mantap pol. Penumpang pun satu persatu sudah mulai mendekati armadanya karena armada akan segera dimangkat ke. Dan ternyata terminal Priok agak becek ya lor ya, karena tadi pagi apa semalam ya seperti guyur hujan, dan sekarang panas cetar membahana. Waduh luar biasa. Sehat selalu buat warga-warga Madura yang akan pulang kampung hari ini, semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun. Hari ini aku tidak review ke dalam ya. Waduh kayak wong sisi umbel malah dengar pe kameranya inyong. Pakde, pakde. Hari ini aku tidak mereview isi dalam interior PO Haryanto ini ya, karena kayaknya tuh sudah full penumpang, jadi tidak enak saja. Karena penumpang itu tidak
tidak semua seneng di shooting kamera lur ya, ada yang langsung ditutupi raine, ono sing ditutupi cungure, ono sing ditutupi cangkeme, pokoknya ono kabeh ya. Ngeruh kamera jedengkeng ini langsung dasnya ditutupi, cangkeme tutupi, cungure tutupi, wis pokoknya mau kena kamera ini aturan seneng ya, dada-dada malah raine ditutupi. Orang apa-apa lah, yang penting sehat lah, best sehat selalu lagi Pak Iksan, kru atau agen dari PO Haryanto hari ini dia standby langsung di samping PO Haryanto menunggu para calon penumpang untuk beli tiket ya. Ayo armadanya akan segera dimangkat ke tepat pukul 11 siang ini armada PO Haryanto akan diberangkatkan ya teman-teman. Dan ini aku berada di bagian bokong atau bagian belakang armada-armada PO yang ada di Priok. Ternyata bokongnya semok-semok ya lur, bokong dari Karina dan PO Haryanto ini mantap. Bokongnya luar biasa lagi, muntul-muntul. Ada bokong dari Karina, ada bokong dari Haryanto, dan ada bokong dari Pahala Kencana lur. Bokong murni jaya ora keton ya, aduh nemenin sana. Dan pada tekaman yang ini lur, penumpang-penumpang atau calon penumpang yang ke Madura pada datang lagi. Di sebelah ujung ada Gunung Harta ya teman-teman, Gunung Harta juga ngelit ke Madura. Yang biasa naik Gunung Harta monggo silakan, terminal Tanjung Priok kita standby, satu armada akan diberangkatkan menuju Madura. Ternyata tidak surut para calon penumpang mulai berdatangan lagi, luar biasa. Menunggu armada kedatangan yang ketiga, penumpang pun sudah datang duluan lagi lur. Armada yang ketiga dari PO Haryanto menuju Pulau Madura pun sudah datang, sudah dinanti, yang dinanti-nantikan sudah kembali, luar biasa. PO Haryanto ini apa ini, aduh HM berapa ini tidak kelihatan secara jelas. Yang penting ada gambar wayangnya lur, mantep ya Pol. Dan ternyata Das Beladas ini yang kemarin tuh trouble, sekarang sudah siap standby lagi, sudah siap ngelin ke Pulau Madura nih teman-teman, monggo silakan. Kayak ini armada langsung dimangkat ke ya. Pokoknya semoga sehat selalu, lancar jaya. Video pun sampai di sini dulu aku akhiri ya, semoga bermanfaat.
Dan jika ada kata-kataku yang salah, tolong dimaafkan, tolong diluruskan. Video aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, oh iya, ser.